Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa, teman-teman. Kemarin banyak sekali yang nanya tentang kemarin kan saya ngupload Yaris, tapi Yarisnya kan Yaris manual ya. Nah, ini kebetulan kakak saya atau Mas Yono, alamatnya di Salatiga Jawa Tengah. Beliau punya Yaris tipenya G, tapi ini sudah di dress up ke TRD, teman-teman. Transmisinya Matic. Tahunnya tadi sudah kita sampaikan ya, 2015. Ini dibuka dengan harga 165 juta masih bisa nego. Ini alamatnya mobil di Salatiga, Jawa Tengah. Negonya seperti apa? Monggo nanti langsung ke unitnya, teman-teman. Langsung ke unitnya, monggo dicek. Nanti sampaikan ke kakak saya, ke Mas Yono, salah satu subscriber Bursa Mobil Desa atau Mobil Desa. Insya Allah nanti ada harga spesial buat teman-teman semua. Gitu ya, teman-teman ya. Ini saya lihat juga mobilnya insya Allah nggak ada PR. Mobil siap pakai, pokoknya siap pancal, hanya isi bensin aja. Ini platnya K ya, teman-teman ya. Kita lihatkan STNK-nya. Nah, terus untuk pajaknya sampai Desember 2021. Jadi ini 2015 tapi pemakaian 2016 ya, teman-teman ya. Pemakaian 2016. Oh, ini kalau dilihat dari pajak tahunannya, apa 5 tahunannya juga sampai 2021. Terus untuk pajak tahunannya ini 3,336. Enggak terlalu mahal untuk mobil sekelas hatchback Yaris. Seperti apa kondisinya? Langsung kita ke unitnya, teman-teman. Dari depan ini nat rapi, lampu-lampu juga utuh banget, bening. Bening, teman-teman, enggak ada yang kocak, enggak ada yang retak. Terus untuk grill-grill depan nih bisa dilihat bagus ya. Terus untuk lampu bagian sini juga masih utuh nih, bisa dilihat ya. Nah, si api. Terus untuk bagian nat-nat bumper, nah ini bisa dilihat juga. Terus untuk bagian, nah kalau TRD kan ada tambahnya ini ya, teman-teman ya, ada tambahnya bumper, terus ada tambahnya ini juga masih bagus, bisa dilihat. Untuk fog lamp, fog lampnya masih bagus. Terus untuk bagian air scope depan ini, bumper ini juga masih utuh. Terus untuk bumper bagian sini juga masih bagus. Kondisi depan seperti ini. Kita lanjut ke bagian velgnya. Velg ini masih bawaan Yaris. Untuk bannya bisa dilihat sendiri berapa persen tuh, teman-teman. Monggo dilihat sendiri. Kalau saya memang melihat ini bisa dikatakan 80% up ya. Tapi monggo dilihat sendiri, dibayangkan sendiri. Terus untuk fendernya masih kaleng ya. Wah, suaranya masih ngebreng. Terus untuk bagian kaca-kaca depan, insya Allah utuh untuk kaca-kacanya ya. Ini terus untuk cover-cover plastiknya ini semua masih bagus. Nah, terus untuk pilar bagian A sama fender masih rapet. Buat teman-teman yang cari mobil Yaris ini, monggo ikuti terus videonya, jangan di skip-skip, jadi biar tidak gagal pemahaman dalam kita menyampaikan. Karena saya banyak sekali kalau WA itu langsung Mas minta foto. Jujur kalau foto nanti nggak akan kelihatan, teman-teman. Ini ibarat tak saya fotokan dari sini, ada baret kecil nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita nyoteng kan dekat. Nah, kalau foto juga nggak mungkin kelihatan ban berapa persen juga nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita video kan tetap jelas. Gitu ya, teman-teman ya. Karena gini, daripada teman-teman langsung cek ke lokasi, ternyata barangnya nggak cocok, jauh-jauh nggak cukup duit 100-200 ribu, apalagi nanti ngajak keluarga. Tapi kalau kita ngelihat videonya gini, dengan kita ngelihat video, minimal insya Allah 80% udah terserap apa yang ada di mobil ini. Tinggal nanti untuk finalnya memang ke lokasi. Tapi minimal kan kita udah punya bayangan tentang kondisi yang sebenarnya. Gitu ya, teman-teman ya. Terus kita lanjut ke bagian sini. Terus atapnya juga. Nah, ini. Terus untuk nat-nat antara pintu depan dan belakang, wis, rapi banget. Terus untuk bodinya pun masih ngaleng. Ngaleng juga, ini udah dilapis dengan krom. Aslinya kan putih ini ya. Ini ada tambahnya krom ini. Terus untuk bagian belakangnya masih krom, apa, masih kaleng juga. Untuk ban bagian belakang monggo dilihat sendiri berapa persen nih, teman-teman.
Nah, masih apik toh. Terus untuk belakangnya sudah, untuk lampu-lampu sini ini masih utuh. Terus ini udah ada tambahannya TRD Sportivo. Kaca-kaca bagian belakang sini juga masih rapi ya, masih utuh juga lampu-lampu bagian sini. Ini juga masih baik. Terus untuk bodi-bodi belakang, nah kita lihat bagian belakangnya juga. Nah, udah ada tambahannya subwoofer. Lampu sini juga masih nyala. Terus kita lihatkan bawahnya. Nah, bawahnya seperti ini, teman-teman. Ini memang kena sini ya, jadi agak susah. Nah, terus pembatasnya ini juga masih ada. Untuk tulang-tulangnya monggo dilihat. Nah, seperti ini. Masih bagus ya. Terus kita lihat bagian sampingnya, untuk sampingnya ini. Nah, cover jacknya MBTEC ya, Mas Yono, ya. Nah, MBTEC asli, teman-teman. Insya Allah mobil ini gimana, Mas Yono? Tinggal pakai. Insya Allah tinggal pakai, nggak ada PR. PR-nya hanya isi bensin aja ya, Mas Yono ya. Mulus, bawahnya pun masih kayak baru. Mas Yono, tadi untuk harga biar jenengan langsung aja. Tadi kan kita udah nyampaikan 165 nego. Dari jenengan bener 165 nggih. Ya, 165 nego ke lokasi tentunya. Betul, Pak Yono nggih. Nah, nanti Mas Yono tadi juga bilang pokoknya nanti kalau subscriber mobil deso atau subscriber bursa mobil deso ada harga spesial ya, Mas Yono ya. Lah, ya, gitu. Makanya ikuti terus videonya ini, seperti apa mobilnya biar nggak ada salah dalam penyampaian kita. Jadi biar semua terserap sama teman-teman semua. Untuk kondisi seperti ini nat-natnya ya. Nah, ini nat-nat sini, ini udah ada tambahan kromnya, isi api. Untuk ban bagian belakang kiri, oh isi kandel loh. Sana tadi udah ya. Terus kita lanjut ke bagian interiornya, teman-teman. Ke interiornya kita masuk. Nah, interiornya seperti ini karena memang ini mobil cenderung ke anak muda ya, warnanya putih ini. Ini memang warnanya perpaduannya juga bagus, hitam sama merah. Nah, jadi kelihatannya kesannya agak sporty ya, teman-teman ya. Kita masuk ke dalamnya. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Dashboard-dashboardnya, nah bisa dilihat sendiri. Apik, teman-teman. Apik, mulus. Saya bukan ngapik-apik barang, tapi saya lebih ke arah apa adanya dengan kondisi mobil ini. Kita nyalakan mesinnya ya. Ini indikatornya semua nyala. Begitu kita starter, semuanya harusnya mati. Nah, iya kan, yang belum mati hanya seat belt sama hand rem, karena memang itu belum kita pakai kalau seat belt. Mobil ini ya, sekalian kita nyalakan AC-nya. AC-nya speed 2, 3, 4. Dingin sekali. Nggak ada PR ya. Mobil ini untuk KM-nya udah jalan 83.839. Kilometernya cantik, 83.839. Nah, itu ya per hari ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihatnya udah seminggu kemudian atau 10 hari kemudian, lah kok nambah, itu memang karena per hari ini. Terus untuk setir-setirnya bisa dilihat seperti ini. Si apik. Noh, kulit-kulit jeruknya toh. Si apik toh, teman-teman. Nih, kelihatan nggak ini? Nah, si seperti ini. Si apik. Terus sini sudah ada airbagnya, sini juga sama. Terus untuk laci-laci penyimpanan, weh, sih rapi. Terus untuk suratnya tadi udah kita sampaikan ya. Kita nyalakan sekarang untuk lampunya. Lampunya masih nyala. Nah, masih nyala juga. Terus sun visor bagian sisi kiri ada, sisi kanan juga masih ada. Ini ada kacanya ya. Nah, ya aku kelihatan kan itu. Terus untuk plafon-plafonnya warnanya gelap seperti ini, teman-teman. Cocok dengan karakter Yaris ya, karena Yaris kan sedikit sporty dengan dalam nuansa gelap seperti ini. Jadi menambah kesan garang. Dan dikombinasikan dengan jok yang dilapis MBTEC warnanya merah dan hitam. Hitam kan setema dengan ini. Terus untuk audionya ini nyala normal, tapi nggak saya cek ya, teman-teman ya. Saya takutnya kena copyright. Untuk handrem-nya masih normal. Kita tes untuk transmisinya, matic-nya.
Ini posisinya P, ini R, ini N, netral, D, 3, 2, 1, atau low, masih normal semua. Nanti lebih pastinya monggo dicek ke lokasi teman-teman. Terus untuk apa namanya electric mirrornya kita cek, naik, turun, kanan, kiri, normal. Untuk bagian sini, naik, turun, kanan, kiri. Terus tadi teman-teman untuk harga gini, kalau untuk teman-teman yang luar kota atau apa, seumpamanya ada yang minat, terus mas tapi kok harganya sedikit mahal, misalnya seperti itu. Jadi gini, mobil bekas itu kadang tergantung kondisi teman-teman, kondisinya terawat apa enggak. Terus karena di jual beli Facebook ataupun yang lainnya pun juga banyak kan yang harganya mungkin kok murah, tapi begitu sampai lokasi ternyata banyak PR. Kok murah, ternyata pajaknya off lama. Jadi banyak sekali faktor yang nanti menentukan. Cuman kadang-kadang memang saya nggak menuduh, cuman ada yang nggak dijelaskan semua untuk PR-PR-nya. Tapi kalau kita insya Allah kita jelaskan semua di dalam video ini. Jadi buat teman-teman pokoknya monggo kalau yang berminat nanti disimak seperti apa PR-nya apa aja, jadi biar lebih detail ya. Jadi kita nggak, untuk harga kita nggak buat prank lah, katakanlah gitu. Kelihatannya murah ternyata PR-nya banyak, kelihatannya murah ternyata pajaknya off dari baru. Kemarin saya juga pernah lihat ngecek mobil, kelihatannya murah dari baru itu kalau nggak salah baru dipajeki dua kali, setelah itu nggak dipajeki ada ya. Itu tergantung, makanya kadang-kadang sok harganya kelihatan murah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini bagian interior sudah kita expose, sekarang kita power window-nya. Power window normal, power window bagian kiri normal, power window kiri belakang normal, power window kanan belakang normal, normal semua. Untuk kuncinya, nah central lock-nya normal juga. Sekarang kita lihat bagian ini teman-teman, bagian belakangnya sekalian mesinnya. Nah bagian belakangnya seperti ini kurang lebihnya. Wah ini buat anak kuliah juga keren, ini anak kuliah mobilnya seperti ini, Yaris Matic, buat ibu-ibu kantor juga cocok ini teman-teman. Layout dari belakang mobilnya seperti ini. Nah tadi atapnya sudah kita lihatkan ya, apa plafonnya, pintu-pintunya semua sudah kita sampaikan. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Dan tadi ada yang kelupaan teman-teman, untuk knalpot. Nah ini knalpot kita cekkan ya, knalpotnya bersih teman-teman, tidak ada oli dan hitam pun nyaris tidak ada. Berarti menandakan pembakaran mobil ini masih sangat sempurna. Kita lihatkan bawahnya. Nuh, bawah ini. Wis, istimewa, resik. Nah, kelihatan kan teman-teman? Nuh, tulang-tulangnya nih. Besi-besinya, bodi-bodinya semua bagus. Terus kita lihat bagian mesinnya. Ini yang banyak ditanya sama teman-teman semua, mesinnya seperti apa ini. Nah untuk mesinnya seperti ini teman-teman, ini mobil baru atau mobil second ya teman-teman ya, kok kayak mobil keluar dari dealer. Nah nih untuk tulang sini, ketrikan-ketrikan pabrik masih ada. Terus untuk sini juga masih ada nih, dari sampai dalam tuh bisa dilihat. Nah nih masih bagus semua toh. Terus untuk capnya nih, stikernya masih ada. Terus siler-sileran dari pabrik sini juga masih ada. Nah kelihatan semua. Ini mesin posisi nyala tapi hampir kayak nggak ada suaranya. Kita lihatkan bagian bawahnya. Bagian bawahnya seperti ini teman-teman, bagian mesin ya. Monggo dilihat nih biar terlihat sempurna sama teman-teman semua. Oke teman-teman, di akhir cerita kita ulangi lagi ya. Ini tadi Yaris tahun 2015, tipenya G, dress up ke TRD, transmisinya Matic.
Untuk harga tadi Mas Yono sudah menyampaikan 165 juta masih bisa nego. Negonya seperti apa? Monggo langsung datang ke Salatiga. Nanti sampaikan juga salah satu subscribe-nya atau melihat dari YouTube Mobil Deso atau Bursa Mobil Deso. Insya Allah nanti ada harga spesial teman-teman. Sekian dulu review dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.